sorry Bel, okay. Gue lagi makan ini enak banget Bel. Makan apa sih Vin? Ini bobobi Bel. Bobobi, nah, apa sih? Boleh-boleh, coba-coba. Coba ya. Tapi banyak, yo, jangan banyak-banyak. Oke, banyak. Oke. Okay, okay. Setengah kalau bisa. Oh iya, lupa. Enak kok. Enak. Surga dunia gak sih, Bel? Yang punya bobobi Bel. Yang punya. Yang tadi lewat tadi. Aduh, aku pengen kepoin. Yo, aku pengen kepoin ini Bel. Kenapa enak banget? Yuk, yuk, yuk. Hai, hai. Kalian punya host kreasi ya? Iya, bener. Kok bisa ada di sini nih berdua nih? Kita kan nge-post di sini. Edwin, saling. Ini Kevin. Iya, ini Kevin. Ngomong-ngomong, kamu kata kayak Kevin yang punya bobobi ya? Iya. Betulnya kamu kos di sini mulai lama? Udah nggak terlalu lama sih, baru 3 bulan berbulanan. Iya, aku kos di sini soalnya bagus banget. Iya, emang sih emang bagus. Ada aman. Lengkapnya aja ada AC, WiFi di mana-mana, keamanan ya kan? Iya bersih. Bener banget. Paling pentingnya bersih sih. Bersih pangkal dari bagian dari iman. Win. Aku mau kepoin ini. Tapi jangan di sini. Kita di studio aja yuk. Yo, oke. Yo, yo. Vio Kevin, gila ini studionya bagus banget loh. Bagus banget, keren banget. Betah banget ini juga. Iya lah, yang ngetik kok ini kru-kru kita sih. Yopi. Berarti kru-krunya hebat-hebat dong ya. Hebat. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Kita sapa dulu dong kreator. Iya, kita sapa dulu nih. Yopi. Kita sapa aja. Hai para kreator di rumah, kembali lagi dengan Kevin di sini tentunya dengan Vio, dan juga kali ini kita kedatangan tamu hits ya, se UMN yang gak terayap lagi kalau bukan bersama Edwin Susanto. Lagi di acara program paling spesial, apalagi kalau bukan di kreasi, kreatif dan edukasi. Yo. Kita suka ngomongin Edwin nih. Kreasi, kreatif dan edukasi. Oh ya nih, para kreator kali ini tema kita itu hashtag mengambil langkah demi kesuksesanku. Yeay. Benar banget. Yuk Bel, langsung aja tanya-tanya nih. Oh iya, hai sebelumnya Win. Boleh diceritain dong, gimana sih awal mulanya kamu membuka bisnis Boboiboy? Bobobi? Boboiboy kartu Malaysia? Enggak, emang suka gitu. Oh, emang gitu ya? Biar ketawa. Iya. Emang rada mirip sih, ya. Enggak, bercanda aja. Bobobi, masa gak tau lah Bobobi ya? Ntar lo diceritain. Jadi kenapa sih kepikirannya? Pertama gak kepikiran sih, pertama cuma kayak orang biasa aja. Jadi waktu itu sama teman-teman ada liburan ke Bandung. Jadi kita tau kan sebenarnya Bolo Ubi itu aslinya dari Bandung kan. Nah kita jalan-jalan ke Bandung. Nah kita cari cemilan dong di situ. Nah pas banget ketemunya Bolo Ubi ini. Nah kita semua kayak bersekutu tuh benar-benar demen banget nih sama Bolo Ubi ini. Nah kita pikir dong, kenapa Bolo Ubi jujurnya cuma di Bandung nih? Padahal kalau kita kembang ke luar daerah bakal wow kan, bakal banyak banget peminatnya kan. Nah dari situlah kita berpikir untuk mengembangkan dari ide, cari resepnya segala macam, dan kita coba buka di luar Bandung itu. Terus terus kenapa kok memilih Bola Ubi ini? Kenapa nggak makanan minuman yang lain kayak Thai tea gitu kan juga lagi booming gitu? Nah di sini mungkin karena unik dan cemilan, orang nggak gampang bosen gitu. Jadi orang bakal makan ringan, jadi kalau orang habis makan berat bakal nyarinya Bola Ubi gitu. Jadi yang carinya biasa orang masukan carinya yang manis-manis kan.
rasa kayak kita rasa tuh pas banget gitu kalau gitu. Terus kalau namanya sendiri nih kepikiran nama Bobobi itu gimana sih? Bobobi, gimana ya? Mungkin karena kita anak muda darinya yang simpel aja yang gampang diingat gitu ya, yang jadi top of mind gitu kayak bola-bola ubi ya Bobobi aja disingkat aja gitu sih. Oke, jadi enggak kepikiran karena kartun Bobobo. Bukan, itu mungkin kalau videonya yang bikin mungkin Bobo Boy brandnya. Bola-bola Uboy. Aneh apa? Oke, Win kira-kira nih boleh diceritain enggak? Pertama kali buka kayak gini pengalamannya. Oh, kalau pengalaman sih seru sih sebenarnya. Kalau karena sebelumnya kan belum pernah bisnis juga nih. Nah, pertama kali buka ini kayak excited. Jadi kalau kita ke tanggapan konsumen juga sih, kalau konsumennya senang kita juga senang, tapi kalau konsumennya feedbacknya jelek berarti kita harus cari apa nih yang kurang nih, berarti kita masih ada yang kurang, harus diperbaiki lagi gitu. Oke, okay. Sekarang udah berapa tahun sih Bin? Kalau aku ini udah setahun. Oh, setahun ya. Tahun dalam setahun ini udah buka berapa tahun? Kalau di setahun ini dari nggak di Tangerang ya, jadi di seluruh Indonesia ada kurang lebih 50. Udah kayak nilai ini. Nilai matematika aku dong ngingetin waktu SD. Kira-kira kalau di Tangerang di mana aja, Vin? Kalau di Tangerang, Win. Kalau di Tangerang, setahu aku di Pasar Lama ada, di Pasar Paramon di sini ada, Pasar Delapan ada, Pasar Delapan, di Poris ada, Poris, sudah, ya, dan sekitar itulah. Oke, bener lagi buka di 7-Eleven ya. Kalau bisa boleh, boleh. Terus Win, kan kamu sekarang lagi menjadi seorang mahasiswa kan ya? Apakah nggak sibuk nih berbisnis sambil kuliah gitu? Sebenarnya pas di awalnya doang sih sibuk. Nah, mungkin dari situ kita ambil fun-nya aja sih, nggak terlalu kita ambil sibuknya, karena kan ini bukanya juga pas malam kan, jadi kita pagi sampai siang kuliah, malamnya kita ngurusin ini. Jadi kayak nggak kayak ini sih misi waktu luang juga sih sebenarnya. Jadi nggak gabut-gabut amat lah jadi mahasiswa gitu. Nah. Kalau menurut Edwin nih, kalau udah selesai kuliah nih, kamu pengen rusin bisnis atau kerja sesuai bidangnya? Nah, kalau aku sih pengen bikin bisnis sih sebenarnya. Karena kalau bisnis itu kayak lebih challenge diri kita sendiri buat menemukan ide-ide baru lagi, apalagi yang apa nih yang dibutuhkan oleh masyarakat nih yang pengen mereka cari, nah kita sediain gitu. Nah sekarang Bobobi sendiri ini udah ada yang ngurusin atau masih teman-teman sama kamu nih? Udah ada yang ngurusin kalau sekarang. Jadi kita nggak tiap hari ke pasar, nggak tiap hari sendiri, udah ada orang-orangnya sendiri. Sekarang udah jadi bosnya lah ya. Woi, tepuk tangan lah ini. Keren banget ya, masih muda, masih kuliah udah punya uang. Usaha dan menghasilkan uang. Iya, gitu. Ngomong-ngomong nih Win, apa cita-cita kamu? Cita-cita Anda dan teman-teman terhadap Bobobi ini ke depannya lah. Mungkin kita udah banyak di Indonesia ini. Nah, mungkin cita-cita kita bisa bawa ini keluar Indonesia. Jadi kita bisa membangkan nama Indonesia juga, jadi memperkenalkan kuliner Indonesia sendiri. Benar banget ya, apalagi ini bisa sampai Thailand, mana di Amerika ada Bobobi. Semoga luar bumi juga ya. Iya, jadi di luar angkasa. Jadi orang-orang yang turun ke luar angkasa makan Bobobi. Buatannya sendiri waktu di awal tuh kalian bener-bener ya bener-bener kita sendiri yang bulatin tepung segala macam kita satuin gitu. Jadi nggak sih harus dari kita sendiri sih, jadi kita tahu mana yang kurang, mana yang ini. Jadi kalau orang lain kan kita nggak tahu juga kan. Kayaknya banyak yang beli gitu. Saya bisa aja gitu. Itu teknik marketing kan. Iya, kalau kamu yang jual enggak laku. Sampai aku jual gerobaknya kan. Gitu. Okay. Boleh sambil dipikir. Oh iya, boleh minum. Oh iya, boleh. Thank you. Iya. Gitu. Bentar, minum dulu. Minum dulu. Kita keselak kalau jawab. Ada pengalaman gak sih, Win, yang berkesan selama buka bisnis Bobobi ini? Pengalaman berkesan.
ke kita turun sendiri sih pas karyawan nggak datang tiba-tiba kalau lagi ada masalah, nah kita sendiri yang handle ya. Nah itu kita benar-benar ngerasa tuh gimana cara kita bina bisnis yang sebenarnya gitu. Jadi nggak cuma kita pelajari teori-teori tapi langsung praktiknya juga. Terus apa sih suka dukanya menjadi pencipta? Suka dukanya ya mungkin dari kita pertama jadi banyak saingan, nah banyak kompetitor seperti itu. Tapi enggak sih, kita fine-fine aja sih. Kalau ada kompetitor berarti orang-orang juga ini dong dapet idenya kita lihat dari kita juga dong. Jadi kita fine-fine aja sih tetap. Ya harus yang sehat-sehat lah. Dukanya enggak ada ya? Dukanya paling kalau sepi. Oh, ya kalau sepi ya kita sepi. Kita sih namanya bisnis ya. Oke. Okay, okay. Ini daripada kita capek. Iya, bosan gini, mending kita main game aja. Nah, kita main game boleh, ya. Boleh main game. Kita langsung aja masuk ke segmen Kreatif. Nah, kita sekarang udah di acara Kreatif nih, Bel. Kreatif. Yaudah nih, tapi kita kurang nih, Bel. Kurang, panggil aja langsung. Panggil aja kru. Kru ya. Oh, oke, okay, Geno. Geno. Nampak. Oke, tepuk tangan untuk Geno. Tebar duit, tebak gambar dalam 2 menit. Dalam permainan ini dibutuhkan 2 tim dengan 2 orang anggota. Games ini dibutuhkan kreativitas untuk mendeskripsikan sebuah gambar yang nantinya teman dalam kelompok harus menjawab untuk mendapatkan sebuah poin. Setiap tim nanti dikasih waktu 2 menit untuk menebak sebanyak-banyaknya. Tim yang dapat menebak paling banyak, maka tim itulah yang akan memenangkan games tersebut. Oke, sekarang kita gimana sweet? Siapa dulu? Oke, okay, kita sweet. Langsung deh yang paling menang. Gen, lu cewek-cewek nih. Boleh. Oke. Okay. Boleh. Jangan mundur dulu. Oke, okay, sure. Ini batu gunting kertas. Nah, menang dari? Duluan. Duluan. Tadi aku langsung main sama Epic. Dan duluan. Oke. Okay. Hai Bel. Siap. Vio, aku orangnya gak suka kalah nih ya. Oh iya, oke. Kalau ini juga kalah, kita jodoh ya. Oke, langsung. Ayo. Oke. Siap. 1, 2, 3, mulai. Salah. Enak. Makanan. Makanan, bulat. Bulat. Iya, enak. Tempat. Makanan, tempat makan. Oh, tempat makan. Restoran. Restoran. Pas. Harum. Parfum. Bunga. Terang. Bunga matahari. Iya, benar. Buat tidur. Bantal. Ini kasur boleh. Bukan, spray. Pas. Susah banget. Pas apa? Kata kedua, hijau, makanan. Makanan cendol. Sehat. Sayur wortel. Yang lain. Hijau, sayur sami. Panjang. Kacang, timun. Pas. Hutan. Kerak, mirip kerak. Mirip kerak gorila. Di Kalimantan bukan mirip kelantungan. Mirip kerak kelantungan ular. Semacam kerak. Semacam monyet. Gorila. Apa ya? Pas ya. Harus ada kartun. Kartun. Bulat biru putih. Bulat gendut biru putih. Bulat gendut. Pintu ajaib. Doraemon. Bukan. Satu. Apa nih Doraemon? Susah banget. Tumis aku gimana penjelasannya? Penjaga. Satpam. Iya. Satpam, polisi, tentara. Bener satpam, tapi. Satpam.
spesifik. Satpam cowok, satpam cewek, satpam satpam di tempat. Satpam UMN. Satpam benar, satpam kampus. Oke, buat sampo biasanya zat buat sampo. Kimia bukan. Molekul senyawa ion. Gas. Tumbuhan. Buat sampo bagus banget. Aloe vera. Iya hampir coklat. Itu. Nama Indonesia yang aloe vera. Terus. Malam terang bulat. Iya terus tapi mulai menderang di pagi kayak apa? Terus mulai pertama. Ya. Pintar juga ya kok. Terus. Kos-kosan bagus, mewah, aman. Di Alogio. Iya terus. Di depan. Iya terus. Seven Eight Nine. Iya. Burung yang ada di Harry Potter, burung apa tuh? Burung lah, burung di malam hari. Bener bu. Saya bawa sendiri. Kalau makan dipecahin. Kacau. Timbat. Apa sih? Bulat. Kalau buat digoreng dipecahin. 4, 3, 2, 1 Oke, telur. Kok jauh gak sih ini? Enggak. Iya. Tapi kita baik loh. Jadi gue buka, maaf ya guys. Ternyata. Terus siapa yang menang nih, teman-teman? Jadi kayak saya pusing gitu ya. Jadi tim Kevin dan Keno berhasil menjawab 4 gambar. Yeah. Okay. Kalau kita sportif orangnya jadi kita yang kalah aja. Yeah. Sebagai co-host harus kalah ya, sama hostnya. Oke, Gino boleh langsung mikir aja. Kasih teman-teman buat sempit ya Gino. Kita udah ada di penghujung acara. Sedih kan? Sedih banget. Maya lah, Maya. Tersedia, boleh aja langsung di follow Instagramnya Bobo Ubi sendiri nih. Di @bobobibolaubi. Di sini. Di bawah. Boleh, ownernya Instagramnya apa? Nah, kalau Instagram aku sendiri Edi Susanto. Okay. Ada di bawah sini juga. Di bawah sini juga. Oke, teman-teman. Okay. Buat kreator yang ada di rumah jangan lupa besok saksikan Jangan Jadi Gila. Setiap jam 7 di tv.umn.ac.id. Iya, jadi tetap ya teman-teman ya, kalau bisa nonton JJK tiap Selasa jangan lupa menonton kreasi ya, setiap hari Selasa jam 7 malam hanya di tv.umn.ac.id. Oke, kreator dimanapun anda berada, saya Vio, saya Kevin Sugiono, saya Edwin. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di segmen berikutnya, dan terima kasih buat 7 at 9.